Hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 6X min X pangkat 2, dan Y sama dengan X pangkat 2 min 2X. Soal ini adalah soal integral luas daerah, tapi kali ini kita akan menyelesaikannya dengan cara singkatnya. Luas sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Nah, kita buat dulu Y1 sama dengan Y2, atau persamaan 1 sama dengan persamaan 2. 6x min x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 min 2x. Kita pindah ruas, x kuadrat min 2x plus x kuadrat min 6x sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, 2x kuadrat min 8x sama dengan 0. Kita cari diskriminannya. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Untuk B-nya min 8, dikuadratkan min 4 kali A-nya 2, C-nya 0. Jadi diskriminannya adalah 64. Nah, kita masukkan ke rumus luasnya. L sama dengan 64 akar 64 per 6 dikali A-nya 2 dikuadratkan. Sama dengan 64 akar 64 itu 8 per 6 dikali 2 kuadrat itu 4. Kita sederhanakan lagi. Ini jadi 2, 8 dibagi 4, 2. Setelah itu untuk yang 64-nya kita bagi 2, jadi 32. 6-nya dibagi 2 menjadi 3. Jadi hasilnya adalah 32 per 3. Atau kita sederhanakan lagi dalam bentuk pecahan campuran. Jadi 10, 2 per 3. Satuan luas.